Lagi, oh ya, by the way, tadi makan aku habis 28.000 ya, pakai ayam bakar. Udah, sekarang kita lanjut makan, lanjut berangkat, atau malah lanjut makan. Yuk, berangkat dulu, Pak Jules. Iya, Pak. Well Express, Well Express abadi. Gimana Bapak Mel? Si kobra siap sih. Kamu. Kalau Pulau Jawa punya jembatan Kalikuto, ini ada jembatan juga. Khas dari Palembang. Iya.
jadi satu semua ini. Derelanku. Ojo nangis, sing uwes yo uwes. Tarik bet. Bakal hubungan satu seterusnya.
maaf ya Div, bisnya kamu aku salip dulu Div. Jam mepet ini Div, ampun ya Div, aku salip dulu Div. Punten bos, sari harum. Pas rest area 215. Pelangi. Pelangi bekasnya apa ini ya? Malino kan? Nah, udah jam cari jam pemberangkatan terakhir gue. Jam 6 terakhir aja di Jajar dia. Terus yuk. Mana kau cok? Mana? Arah mana? Terus,
cincunya. Gak jadi cincunya, geles. Aku kenanya aja, kok cincunya gak apa-apa. Putar sama kita mau makan ini. Oh iya, siang malam juga dia. Iya. Dibilang lembek. Iya. Kenceng ini, Bang. Coba lu pundak gua tuh. Oh, lembek banget ini mah. Enggak, ini mah ini akan kali juga dong. Kalau itu kasih gerbang tol Kalianda. Coba. Bapaknya tahu ambil kan. Ada mobil dua ini, Kak. Siapa nih? Ya bapak tuh, satu lagi temen. Hah! Asin cap ini baru periksa perutnya kan. Ini cek, wah isinya tai semua. Bramantio, Bramantio. Bramantio, tai mulu otak. Ini lah kentut aja mau tai dia. Itu apa deh, Giri Indah ya? Eh bang? Mana? Itu hijau. Iya. Oke teman-teman, ini kita udah di rumah makan siang malam. Aku mau sholat maghrib dulu. Kalau bisa dijamak, saya terjamak aja sekalian. Yuk kita sholat dulu, cus. Nah jadi buat teman-teman yang mau komen, silakan kalian komen aja di video ini ya. Saya sarankan tonton videonya dari awal kita berangkat sampai akhir, nanti sampai tujuan. Kalau kalian yang mau ngasih kritikan atau saran kedepannya, silakan kalian komen aja di video ini, oke? Okay? Biar alur ceritanya nyambung ya, kalian nontonnya dari part pertama, episode pertama sampai finish nanti kita di Bekasi jam berapa. Yuk, ikut terus video ini sampai selesai. Top cus, cek video. Lanjut berangkat lagi dari rumah makan siang malam kalian ya. Yuk, cus. Gerbang tol Bakauheni Utara ya, kita masuk tol lagi sampai nanti ke pelabuhan Bakauheni. Cus. Kita tiba di pelabuhan Bakauheni Lampung.
Nah, ini kapalnya udah persiapan bersandar. Tapi bukan bersandar di bahu Ayang ya. Ini bersandar di pelabuhan, di dermaga eksekutif. Jati single glass. Wih, cakep banget. Asli single glass. Terus yang pertama masuk kapal Palembang Tulungagung kah? Harapan Jaya. Ada Harapan Jaya lagi, Surabaya Palembang. Rosalia indah. Toilet pria ke arah sini. Oh, ini toiletnya. Kita masuk. Nah, ini aku udah di dalam kapalnya ya. Enak banget. Sofanya jumbo ya, kapal. Nah, di sini adalah adem. Kita tunggu ya, ini jam 8:30 masih di sini, nanti take off-nya dari pelabuhan aku kasih cantumkan lagi. Kita tunggu aja. Jam 9:08 kapal kita berangkat teman-teman dari pelabuhan Bakauheni Lampung, Sumatera Selatan. Bismillahirrahmanirrahim, semoga selamat sampai tujuan. Amin. Yuk, ini aku nggak nge-review kapalnya karena udah lelah banget. Aku udah hampir seminggu ya di Sumatera, lebih malah. Aduh, lebih hampir 2 minggu. Gunakan jaket penyelamat melalui kepala Anda.
saatnya kita balik ke bis. Studio di sebelah kiri mobil ya, sudah datang mobilnya, terima kasih. Oke teman-teman, ini kita tiba di terminal Pondok Pinang jam 1 setengah 2 malah 01.25. Yang penerbangan Cikarang Bandung di transit, tapi aku mau tanya dulu Bekasi ikutnya yang ke Cikarang apa mau ini apa? Kalau masalah kalau ikut ke Cikarang berarti kita transit ikut yang travel ini, ikut shuttle. Tapi kalau enggak ya berarti ikut bis. Nah ini aku diikutin travel ya teman-teman ya, kita naik Hiace ke Bekasi. Karena emang lebih deket sih daripada bisnya cuma satu nganterin aku doang, mending sekarang ikutin aja. Itu seatnya juga nyaman kok, mantap. Kita berangkat lagi, ternyata aku nggak jadi ikut Hiace, akhirnya kita diikutin bis ini teman-teman ke Bekasi. Cus. Gerbang tol Bekasi Timur finish jam 3. Bang Per, makasih ya. Siap. Hati-hati di jalan. Oke, siap Bang Per. Apa lu Il, malas gua. Makasih ya Il. Udah hilang ini, tinggal aja. Tinggal aja. Dadah. Terima kasih. Yuk, siap. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai juga di Bekasi Timur. Ini kita totalnya 41 jam perjalanan kurang lebih ya. Luar biasa. Ini rekor aku naik bis Sumbar terlama ini. Tapi bisnya nyaman juga sih. Menurut aku kurangnya bis ini di bagian transit aja sama banyak pemberhentiannya ya. Itu aja sih, sekalinya berhenti lama. Berangkatnya juga hitungannya telat, dari Solok aja jam 2-an ya, kalau nggak salah. Oke teman-teman, makasih buat teman-teman yang sudah nonton video Sumatera saya kali ini sampai selesai. Dari awal berangkat sampai sekarang ya, terakhir penutupan di Bekasi lagi. Saya ucapkan terima kasih, seperti biasa jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Kalau ada yang mau request, silahkan langsung komen di kolom komentar. Terus, kalau ada saran, komen aja, jangan sampai kalian tidak meninggalkan komen. Karena saya senang kalau di komen, apalagi yang membuat menyarankan kalau saya lebih baik di depan. Oke, saya ucapkan terima kasih.
from the sky.